Jenderal Polisi. Fisik serta menjaga jarak minimal 1 meter. Agar segera periksa ke rumah sakit. Corona dapat menyebar dengan cepat. Setiap orang bisa menular. Hindari keramaian. Semua pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan. Jamaah juga senang gitu kan, minta dianjurin kalau mau ke masjid pakai gitu kan. Terima kasih banyak. Terus ini ya, jalan terus kan. Jumatan juga di sini rame gitu kan. Terawih juga ntar kalau ini mah diadain ada yang terawih. Ada yang pakai masker, sama kan bawa sejadah dari rumah masing-masing. Seperti memperbanyak dapat menyebar. Nah, hari ini IJTI Pengurus Daerah Lampung membagikan hampir sekitar 1000 masker. Lokasinya yakni pusat-pusat keramaian pertama. Kedua, masjid-masjid salat berjamaah diharapkan dapat menggunakan masker. IJTI juga telah membagikan sekitar 3100 masker di Kabupaten Tulang Bawang. Dan ini kegiatan berbagi IJTI yang dilakukan selama COVID, pandemi COVID-19 ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama masker, yang kedua pembagian ratusan paket sembako, yang ketiga hari ini menjelang bulan Ramadan ini IJTI kembali membagikan masker. Seperti memperbanyak